Records. Yuna Room Records is my baby. Sekarang semua band dengan Yuna tengah standby sebab tapi Kisna akan jadi dulu. So lepas Kisna, Yuna boleh tengah. Mula-mula saya start Yuna Room Records, time tu saya tak tahu langsung anything about the music industry in Malaysia. I just wanted to share my music. Tu saya punya goal pertama saya. Saya nak buat lagu and then hantar ke radio and you know make sure I get something back and my rights is protected kan. So in order to, you know, kalau you nak register dengan MECP, you kena ada company sendiri or ataupun you bernaung di bawah apa recording label mana-mana and then only you can be a member. Actually benda ni tak plan. I think samalah macam Yuna, dia pun tak plan dia akan satu hari nanti jadi penyanyi yang berjaya lah. Saya boleh cakap berjaya. Masa mula-mula saya nak register Yuna Room Records tu, you know, being new to the industry, I tak tahu banyak benda. That's when I ask for apa Noh punya advice. So aku tengok Alizul, aku rasa tengok aku lah. Aku tengok, oh macam ni rupanya aku dulu. Tapi yang play end dulu aku tak ada orang nak check out tu. So aku try to buat jalan Alistar macam aku lah. I have to say no merupakan salah satu sebab lah kenapa saya ada di, you know, tahap sekarang, tahap saya sekarang ni. I think it's because of him lah, sebab dia banyak sangat membantu saya, dia banyak mengajar saya. He's like my brother. Advice yang kawan-kawan sebenarnya, tak tahu pula dia memanfaatkan advice tu sampai ke US lah. Alhamdulillah ya. Now, you know, saya rasa saya lebih matang. Saya lebih pandai nak handle stress. Saya pandai nak handle benda-benda yang, you know, comes with fame. Dia advice kita orang. Pasal kita orang buat advice lah. Dia dah sampai tu. Tak ada benda naik bayar. Dia dah sukses sampai situ lah. Sebelum Wawa masuk Yuna Record, saya menyediakan tempat tu untuk dia masuk. Sekarang dia bos saya. Dulu masa kita orang, saya dengan Pak An start gigging dulu, kiranya perform, kita orang dapat backstage yang tak ada kursi, tak ada aircon, bilik store simpan makanan kan. 5 tahun dulu kita orang main show kecil-kecil, show sempit-sempit, show peluh-peluh. Sekarang pun saya masih berpeluh setelah 5 tahun, tapi show dah besar. Alhamdulillah, daripada kita orang berempat, sekarang kami dah berenam dengan Adam dengan Syafiq. Lepas tu pun kami masih dengan Faiz daripada hari pertama lagi sampai sekarang dah 5 tahun. Kalau nak get rid of pun susah. Yang mana meminati Yuna daripada dulu ni, memperasanlah evolusi bukan dari segi muzik saja, tapi dari segi cara bekerja dan juga label yang telah dia buat sendiri, syarikat rakan bangsa. Hidup Yuna. Hidup banyak show. Okay, sekarang saya dah siap-siap nak pergi kerja. Jom saya tunjuk office saya. Kalau tak dengan music, saya akan sibuk dengan kerja di Malaysia. Contohnya IM Jet Fuel Shop, saya sebenarnya lagi aktif IM Jet Fuel Shop di sini daripada di Malaysia. Kat sinilah saya buat semua kerja saya. Saya buat kerja IM Jet Fuel Shop, saya buat music, semua kat sini. Pada asalnya,
I'm Jet Fuel Shop ni datang dari apa blogspot saya, kiranya blog saya, and you know, very casual, very simple blog shop kan. And alhamdulillah bila ada rezeki sikit, saya jumpa you know sebuah kedai dekat SS15, and apa, it's a very nice row dekat SS15 yang saya membesar lah kat situ. Masa saya sekolah, saya selalu pergi apa makan. Masa saya jumpa kedai Jet Fuel Shop tu, it was like tak ada siapa pun yang buka kedai kat situ. Jadi saya rasa sedih sebab tempat tu dulu sangat happening, sangat you know ramai orang. And saya pun okay, tak apalah, apa salahnya saya sewa space tu and saya buat kedai Jet Fuel. Inspirasi tu datang apa dari baju yang macam saya akan pakai lah. Kiranya apa yang saya suka, saya akan beli. Baju-baju daripada kedai saya semua saya suka lah. Kalau boleh nak curi semua baju-baju tu kan. But no, this is business and saya nak give an experience lah to the shoppers and something new and fun, you know, something yang apa, warna-warni, muda and ceria. And saya rasa banyak customer saya terdiri daripada apa, students and mungkin remaja, terus sebaya saya. And I just want to give them you know my fashion, a little bit of my fashion sense kan. Siapa yang boleh relate dengan fashion sense saya, datanglah kedai and cubalah baju-baju. Okay, barang-barang dari kedai saya ada yang brand new, ada yang vintage juga. So saya banyak dapat apa stock dari of course my suppliers and also dari tempat-tempat yang saya selalu travel. Jadi itulah plan saya sekarang. Saya nak buat online shop yang membolehkan apa international shipping. Jadi siapa-siapa daripada US ataupun you know outside of Malaysia, mereka boleh inilah order lah daripada I'm Jet Fuel Shop. Korang jalan je. Lepas tu korang macam berhenti kat sini je. Semua tu penipuan. Then drama wayang Yuna. Saya ada 20 music video. Tak adalah. Saya baru ada I think music video yang betul-betul lah.